Kontingen Indonesia memiliki rumah berkumpul yang disebut Rumah Indonesia pada Asian Games Hangzhou. Rumah ini berfungsi sebagai tempat koordinasi ofisial tim, tempat berkumpul para atlet, serta tempat wawancara antara atlet dengan pewarta Indonesia. Dan berikut liputan Lili Suci Cendrani dari Hangzhou, Tiongkok. Saat ini saya berada di Rumah Indonesia, Kota Hangzhou, Provinsi Zhejiang, Tiongkok. Rumah Indonesia ini biasanya didirikan saat tim Indonesia mengikuti ajang multi-event internasional. Di sini selain menjadi tempat berkumpul, juga dapat mengobati kerinduan para kontingen, atlet, serta tim media yang meliput akan kuliner Indonesia. Untuk mengetahui lebih lanjut tentang Rumah Indonesia, saya sudah bersama dengan Ketua Olimpiade Indonesia, Raja Sabtu. Ya Bang, boleh ajak ke dalam? Ayo dong, ayo kita lihat. Selamat datang di Rumah Indonesia, Hangzhou, Asian Games 2023. Rapat, ada ruang ini biasanya dipakai untuk wawancara, karena kalau konferensi atau segala macam kita siapkan di sini. Ini bisa diubah-ubah juga settingannya. Nah, ini kita lihat apa teman-teman juga baik itu atlet sama ofisial disiapkan makan di sini. Teman-teman media kita lihat di sana ada memang di multi-event selalu kita biasakan untuk membuat Rumah Indonesia, tapi kali ini kita dapat bonusnya dilihat nih. Baru saja sudah keliling Rumah Indonesia dengan Pak Okto. Luar biasa sekali ya Pak Rumah Indonesia. Iya, tapi saya berterima kasih kepada Metro TV yang sangat setia mendampingi proses pembinaan prestasi olahraga Indonesia, khususnya buat Mbak Lili ini. Di sini multifungsi karena selain menjadi reporter sekaligus juga menjadi translator. Ni hao ma. Hen hao, hen hao. Hen hao, hen hao. Salam sehat ya Pak. Terima kasih. Salam olahraga. Salam olahraga. Terima kasih. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.